Halo guys, selamat sore guys. Nah, ini saya punya baterai drone nih. Cuman kondisinya kembung. Nah, kalau menurut teman-teman di komunitas drone atau di YouTube, cara untuk apa namanya mengempeskan gitu ya itu ada cara dengan ditusuk jarum ya. Nah, ini saya menggunakan peniti, cuman sarannya ini harusnya baterai dikosongkan dulu. Kalau ini kondisi masih penuh karena takut meledak katanya ya. Nah, karena ini tidak bisa saya kosongkan karena sudah nggak muat di body drone-nya ya, jadi nggak bisa dikosongkan baterainya. Tapi coba aja, mudah-mudahan aman. Ya, kita tusuk aja guys. Kalau menurut ini harusnya miring nusuknya ya. Jangan nusuk lurus ke bawah tapi miring. Kita coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Penitinya kecil banget sih. Udah bolong terus kita urut-urut. Sampai kempes. Nah, ini udah mulai kempes nih guys. Baliknya nggak mau kempes, kita cuplos lagi berarti guys. Liatin orang. Kita urut-urut terus guys sampai kempes. Jadi sepertinya ini cuma angin yang melembung. Nah, setelah kempes kita tutup dengan plester atau lakban guys. Cuman kebetulan ini belum ada, jadi nanti menyusul aja. Intinya baterai sudah kempes, jadi percobaan ini aman ya, nggak meledak. Oke guys, seperti itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.